tahun ini 14 Pak, gimana Pak kesannya Pak? Gimana Pak kesannya Pak? Di Lampung Pak. Jalan setelah melewati jalan di Lampung yang viral Pak, yang viral dan mungkin ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Perumbia berarti Pak? Ini yang termasuk dari ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Perumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Gak nyangkut, berenang. Mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral. Itu bagaimana untuk mengentaskan itu Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi...